Imam Syafi'i pernah ditanya wa aktharun nasu fin nisa'i wa qalu inna hubban nisa'i jahdul bala'i. Orang pada ngomong kalau ada seorang suami mencintai seorang istri, kalau seorang laki-laki mencintai seorang wanita adalah malapetaka. Dijawab oleh sahabat nisa'i jahda, bukan mencintai seorang wanita itu adalah malapetaka. Walakin kurbuman la tuhibbu jahdul balai akan tapi yang paling tak enak, terseksa, bencana, malapetaka adalah jika engkau duduk dengan orang yang kau benci dengannya. Duduk dengan orang yang kita benci dengan yang enggak enak. Anggap saja begini, saya buat contoh ada seorang ibu datang ke pengajian terlambat sehingga tidak ada tempat toleh sana, toleh sini, toleh sana, nggak gak ada tempat akhirnya ada tempat yang kosong, satu agak depan lagi, Alhamdulillah apalagi ustadz yang gurunya guru idolanya, senang sekali dia langsung meluncur menuju tempat kosong tersebut, duduk manis melihat, mendengar sang ustadz berceramah, tapi baru berapa menit mendengar ceramah sang ustaz, baru sadar ternyata yang di kanannya adalah orang yang dibencinya sudah miring-miring, keringetan dia lihat salah manusia yang punya benci di dalam hatinya bagi ini akan kita pangkas itu kebencian. Tapi ada sebab-sebab datangnya kebencian, kedengkian, permusuhan. Banyak sebab di antara yang harus kita hindari. Yang harus kita hindari yang menjadi sebab kebencian adalah kita membiarkan emosi yang bergejolak. Gampang tersinggung, Gampang tersinggung sehingga tidak mencoba meredam hatinya. Sehingga kalau sama saudaranya saja diomongin jelekit saja langsung buat. Sehingga berontak. Reaksi kita yang keras itu pun akan menjadikan orang lain bereaksi keras dengan kita. Kita tahu bahasanya kita tidak hidup dengan malaikat. Kita dengan manusia yang bisa salah semua. Istri bisa salah. Kalau anda seorang suami menghendaki istrimu malaikat, kau tidak akan menikah sampai kapanpun istrimu adalah manusia yang bisa saja pagi benar sore salah suamimu adalah manusia yang bisa sore benar pagi salah itulah manusia yang sangat mungkin melakukan kesalahannya sangat melaku, mungkin melakukan banyak kesalahan sehingga melapangkan hati kita dengan orang yang bersama kita punya ilmu kebal kata maaf lapang hati lapang hati menjadikan orang mudah menyejukkan diri jadi neraka itu jangan dibuat di dalam diri sendiri. Kamu tersinggung? Mbak hm, tahu diri, siapa saya? Hm, capek. Akan tapi kita kalau mungkin istri kita ngomong kasar. Istri ngomong kasar. Kita seorang laki-laki yang baik dia tidak akan mencaci istrinya biarpun istrinya layak dicaci. Ketemu judul hatinya. Seorang istri yang baik tidak akan mencaci suami, biarpun istrinya layak. Biarpun suaminya layak, dicaci. Seorang suami tidak akan memukul istrinya, biarpun istrinya layak, dipukul. Seorang istri tidak akan berbuat kasar kepada suami, biarpun suami layak, dikasari. Karena di dalam pribadi orang tersebut sudah ada kemuliaan, di dalam hatinya memandang dengan cinta. Kalau Anda seorang suami menemukan istri Anda melakukan kesalahan kepada Anda, urusan pribadinya... Mungkin tidak peduli dengan urusan anda atau apa saja ngomong kasar dan sebagainya. Anda pikir dia adalah istrimu. Menahan amarah ini penting sekali. Jangan sampai berkembang amarah ini menggumpal menjadi dendam. Dan dendam ini umumnya adalah ingin membalas setelah itu akan muncul kejahatan di luar sana. Yang semula kejahatan dalam diri kita, hati yang panas akan diwujudkan dalam reaksi pembalasan. Orang beriman ahli surga disebutkan wasyari ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha sama wa iddat lil muttaqin bersegeralah engkau semua menuju surga yang memang disiapkan untuk orang yang bertakwa disebutkan di akhir ayatnya adalah walkaziminal ghaidha Siri penghuni surga yang mendapatkan surga di dunia sebelum di akhirat adalah orang yang mudah alkaziminal ghaidha menahan amarah dan emosi di dalam dirinya Menahan amarah Dan menahan amarah ternyata belum cukup dalam ayat disebutkan menjadi ahli surga dengar tahan amarahmu. Urusan pribadi ya, kita tidak bicara urusan agama Allah dinodai, tidak. Kita urusan pribadi. Urusan kita diganggu, kalau urusan agama Nabi Muhammad diganggu, Al-Qur'an diganggu, Islam diganggu itu babnya beda. Urusan pribadimu. Jika urusan pribadimu diganggu oleh saudara, sahabat, kerabatmu, maka pakai wal al-ghaidah. Tahan amarah di dalam dirimu. Tapi menahan amarah pun belum cukup, sebab amarah yang ditahan itu jika tidak kita hapus nanti akan muncul pada suatu ketika nanti menggumpal, meledak pada suatu ketika nanti. Maka setelah wal kaliminal qayta ini harus berlatih dari semua dari kita. Di saat ada orang yang memicu amarah kita, jika ada orang yang menyulut emosi kita, tahan dulu. Saya mau balas. Oh, ini mau mau marah. Entar-entar dulu stop, stop, stop. Tahan amarahmu. Setelah menahan amarah, tidak cukup. Amarah disimpan nanti dikeluarkan suatu ketika. Tapi tumpangi dengan wal nasi Aku maafkan engkau. Aku maafkan engkau. Jangan dituruti marahmu itu, marahmu menghantarkan kepada perbuatan yang kecil. Kalau amarah diteruti menjadi perbuatan yang membahayakan wal kadhiminal setelah seorang di, seorang hamba menahan diri, menahan amarah, selain itu wal afidanin nasi, memaafkan manusia. Jikaan memaafkan, apapun sebesar apapun kesalahanmu kepada aku, aku maafkan karena engkau adalah istriku, karena engkau adalah anakku, karena engkau adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang ajar. Demi Allah, saya tidak terima sampai hari kiamat. Woy, serem banget tuh manusia. Kok dendam disimpan tuh? Mau sakit sampai hari kiamat. Coba kalau kita hapus dengan wal'afina anin nas kita maafkan. Setelah itu apa? Ditumpangi lagi yang terakhir. Sebab sudah kita cabut. Itu tumor yang ganas, yang menggerot hati-hati itu. Sudah kita cabut, kadang tumbuh lagi. Afin, memaafkan tuh mencabut. Kalau buat wal khadimin al itu seperti obat penang, obat anti nyeri saja itu. Biar enggak nyeri sakitnya. Ha, ah, ditahan dulu. Tapi setelah itu dicabut, baru nanti dibersihkan akar-akarnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Bayangkan. Sudah diganggu, setelah itu memaafkan, setelah itu memberi hadiah. Oh hebat. Kalau ada orang kurang ajar ngomongnya lagi gitu kepada Anda. Uh, Allah, Ambil air ya, datang salam, iya Saya maafkan kamu, tidak apa-apa. Buat pulang. Uh, Rekenemu mana? Ini obat mujarab kalau anda percaya sudah. Kalau anda marah sama seseorang, kasih duit, beres. Beres, kasih hadiah paling paling bagus. bir birhata tung Yang paling kau cintai, berikan pada dia. Langsung luntur kebencian anda. nggak akan berubah jadi kebencian. Perangi. Dan lebih dari itu kan dapat pahala, kok susah banget cari pahala. Sudah dapat pahala hati semakin sejuk.